warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar anda hari ini? Semoga baik-baik saja. Oke kawan-kawan, sekarang kita sudah di sirkuit Mandalika. Kita berada di tikungan yang ke-10 di area service road sebelah kiri. Ya, di sini bisa kita lihat truk tronton memuat concrete barrier yang akan segera diturunkan dan akan ditata. Selanjutnya akan tersambung dengan bekas pemasangan di depan kita, karena di sini sudah terlebih dahulu ditata. Dan pemasangan ini mengarah ke arah barat dan seterusnya sampai di tikungan seterusnya. Oke kawan-kawan, ikuti terus video ini, dan seperti biasa yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dulu untuk mendukung, supaya sama-sama kita dapat memantau progres pembangunan sirkuit Mandalika sampai rampung. Mantap. Ya, di sini di tikungan yang ke-10 kita juga akan review bekas pengaspalan di area run off yang dimulai dari 2 hari yang lalu dan sampai kemarin. Ya, ini adalah aktivitas pengerjaan di area run off di tikungan yang ke-10 yang sudah dilakukan pengaspalan kemarin. Ya, untuk hari ini masih bisa kita lihat aktivitas perapian di sisi run off yang sudah dilakukan pengaspalan. Ya, sedang dirapikan kawan-kawan. Sisi yang kurang rata diberi aspal lagi, kemudian dipadatkan menggunakan tandem roller ini. Ya, kita sudah di area gravel di antara tikungan yang ke-10 dan tikungan yang ke-11. Di depan sana di tikungan yang ke-11 baru saja selesai dilakukan pengaspalan untuk area service road sebelah kiri di bibir reklamasi atau laguna. Kita akan review nanti juga di sana. Ya, ini adalah area gravel yang sangat luas di tikungan yang ke-10 dan 11. Oke kawan-kawan, kita akan berjalan ke depan. Kita akan review bekas pengaspalan di area run off kemarin. Di sebelah kiri adalah track land, ini adalah run off gravel. Waduh, luas sekali di tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11 ini. Ya, di depan sana seperti yang baru saja saya katakan, masih ada pengerjaan untuk perapian sisi run off yang sudah dilakukan pengaspalan.
Dan untuk pemasangan barrier sudah hampir sampai di tikungan yang ke-11 di sisi service route bagian dalam. Oke, kawan-kawan, inilah hasil pengaspalan di lintasan service route sebelah kiri di tikungan yang ke-11. Mantap. Kita akan maju ke depan untuk melihat detail dari hasil pengaspalan di sini. Ya, tepat di tikungan yang ke-11 di sebelah kiri adalah laguna. Dan sebelumnya dulu, lintasan service route ini juga bagian dari laguna yang sudah dilakukan reklamasi, kawan-kawan. Di sini juga bisa kita pantau aktivitas pengecoran untuk sistem drainase. Oke. Sekali lagi, ini adalah hasil pengaspalan yang baru saja dilakukan di lintasan service route sebelah kiri dari tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12, dan sekarang juga sudah tersambung di tikungan yang ke-13. Mantap. Ya, kita sudah di tikungan yang ke-12, kawan-kawan. Dan ini adalah aktivitas di service road di tikungan yang ke-13. Sedang dilakukan penghamparan fondasi tanah atau agregat tanah di sini untuk menyambung service road dari tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13. Dan akan tersambung dengan service road di sini yang sudah dilakukan pengaspalan.